Selamat datang di UTBK Adsense. Hai, nama saya Muhammad Abis Rahtar dari SMA Negeri 1 Brebes. Halo, nama saya Muhammad Riki Tarmizi dari SMA 109 Jakarta Selatan. Riki, gampang. UTBK bukanlah masalah besar bagi saya. Siapakah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia saat ini atau tahun 2022? A. Bambang Brojonegoro. B. Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim. B. Nadiem Anwar Makarim. Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi hari bersejarah bagi perjuangan Indonesia. Di tanggal tersebut, para pemuda-pemudi Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, suku, dan agama mengikrarkan sebuah janji. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa itu kini dikenal dengan... Sumpah Pemuda! C. Sumpah Pemuda! Group of Seven atau G7 adalah sebuah grup yang terdiri atas 7 negara. Manakah negara di bawah ini yang tidak termasuk dalam negara G7? A. Jepang. B. Cina. B. Cina. Yeay! B. Cina. Yeay! Perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat yang dipelopori oleh George Washington, Thomas Jefferson, dan James Madison pada tahun 1776 dirumuskan dalam Declaration of Independence yang berisi perjuangan untuk A. menghormati hak hidup dan kebebasan serta memperoleh kebahagiaan. B. mengusir bangsa Inggris dari wilayah Amerika. C. mengembangkan nasionalisme, liberalisme, dan humanisme. Jawabannya A. 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 Sungai ini adalah sungai besar yang mengalir ke utara di timur laut Afrika. Sungai ini mengalir ke laut Mediterania dan dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia. Sungai apakah ini? A. Amazon. B. Nil. B. Nil. Yeah! Sungai Nil. Ketika seseorang mengalami demam yang parah, apa yang akan terjadi pada metabolisme jika tidak segera diambil tindakan? A. Penghancuran struktur utama enzim. B. Penghapusan kelompok amina. A. Penghancuran struktur utama enzim. Yeah! Jawabannya A. Yeah! Pada senyawa O rangkap 2C rangkap 2O, orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan oleh atom C adalah A. sp, B. sp2, C. sp3, D. sp3d, E. sp3d2. A. sp. Yeah! A. sp dong. Manakah dari molekul berikut senyawa nonpolar? Diketahui ARH sama dengan 1, CL sama dengan 17, S sama dengan 32, N sama dengan 7, B sama dengan 5, P sama dengan 15, dan F sama dengan 9. A. HCl. B. H2S. C. BCl3. D. NH3. E. PF3. C. BCl3. Yeah! Yang ditanya kan non-polar. Yang saya lihat dari option A sampai option D itu polar, dan yang option terakhir yang E adalah yang non-polar. Jadi saya kunci jawabannya E. Pada benda diam, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol, sebab pada benda diam tidak satupun gaya yang bekerja padanya. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menyatakan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. C. Jika pertanyaan benar, alasan salah. Yeay! Pernyataan itu benar dikarenakan
dari hukum Newton 1. Dan alasan itu salah karena mau bagaimanapun benda itu akan memiliki gayanya, yaitu seperti misalkan gaya diam ya, berarti dia juga memiliki gaya gravitasi, dan itu resultannya sama dengan 0. Berarti jawabannya pernyataan benar dan alasan salah. Perbedaan suhu yang besar antara siang hari dan malam hari pada permukaan planet Merkurius dikarenakan A. merupakan planet yang terdekat dengan matahari, B. periode rotasi sama dengan 2/3 periode revolusi, C. orbitnya lebih dekat daripada orbit bumi, D. permukaannya penuh kawah, dan E. tidak memiliki lapisan atmosfer. Tidak memiliki lapisan atmosfer. Jawabannya. Pada 2021, Renan menabung 20 juta rupiah dengan sistem bunga majemuk. Jika pada tahun 2030 tabungan menjadi 160 juta rupiah, maka tabungan pada tahun 2027 adalah titik-titik berapa juta? A. 60, B. 80, C. 100, D. 120, E. 140. Juta. Yeay! 60 juta. Suku keempat suatu barisan aritmatika adalah 33. Sedangkan suku ketujuh adalah 54. Suku ke-15 barisan tersebut adalah A. 162, B. 118, C. 110, D. 92, E. 70. C110. Dalam ruang tunggu terdapat tempat duduk sebanyak 7 kursi yang akan diduduki oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Banyak cara duduk berjajar agar mereka dapat duduk selang-seling pemuda dan pemudi dalam satu kelompok adalah A. 12, B. 84, C. 144, D. 288, E. 576. Tiga lima, nggak ada. Apa ya? Tadi opsinya apa aja? A. 12, B. 84, C. 144, D. 288, E. 576.
144. Dalam ruang tunggu, terdapat tempat duduk sebanyak 7 kursi yang akan diduduki oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Banyak cara duduk berjajar agar mereka dapat duduk selang-seling. Pemuda dan pemudi dalam satu kelompok adalah A. 12, B. 84, C. 144, D. 288, E. 576. Yang C. Yeay! David, Renan, dan 3 temannya akan duduk di 5 kursi berjajar. Jika David dan Renan tidak mau duduk berdampingan, banyak kemungkinan komposisi duduk mereka adalah A. 72, B. 84, C. 96, D. 108, E. 120. Tiga, dua, coret, nggak ada ya, asal ya, 84 B. David, Renan, dan 3 temannya akan duduk di 5 kursi berjajar. Jika David dan Renan tidak mau duduk berdampingan, banyak kemungkinan komposisi duduk mereka adalah A. 72, B. 84, C. 96, D. 108, E. 120. B. A. 72. Yeay! Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari kerja oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan, pekerjaan itu dipaksa harus selesai 16 hari kerja. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama. A. 15 orang. B. 13 orang. C. 12 orang. D. 10 orang. E. 9 orang. Nambah 10. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari kerja oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan pekerjaan itu dipaksa harus selesai 16 hari kerja. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama. A. 15 orang, B. 13 orang, C. 12 orang, D. 10 orang, E. 10 D. 10 orang. Diketahui min 3, koma, ki, koma, 5, koma, 9, koma, titik-titik. Merupakan barisan aritmatika. 6 kali suku ketiga sama dengan suku kelima ditambah suku A keempat, B kelima, C keenam, D ketujuh, E kedelapan. Suku ke-6. Diketahui min 3, ki, 5, 9, titik-titik merupakan barisan aritmatika. 6 kali suku ketiga sama dengan suku kelima ditambah suku A
keempat, B kelima, C keenam, D ketujuh, E kedelapan. Berulang lagi opsinya? Soalnya diketahui min 3 Q 5 9 titik-titik merupakan barisan aritmatika. 6 kali suku ketiga sama dengan suku kelima ditambah suku A keempat, B kelima, C keenam, D ketujuh, E kedelapan. Suku keenam. Soal kelima. Beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Simpulan yang sesuai adalah A. Beberapa toko elektronik ramai pada hari libur. B. Beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. C. Beberapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. D. Semua yang B, ramai beberapa pada... toko elektronik tidak memberi diskon. Option A tadi? Beberapa toko elektronik ramai pada hari libur. Yang A. Selamat buat Abi. Kan gue bilang apa? Easy.